ni papa sini. Ha, tadi anak aku ni nangis. Nak main tu. Nak main apa nama? Pop pop. Air Cina pun dah habis. Dia pun nak main pula. Aku itu beli air raya puasa yang lepas. Aku dah beli. Tak habis-habis lagi sebab PKP. Sikit lagi. Aling. Alah. Baik. Ah, cepat Aling. Aling. Wow. Wow. Ya. Ah, lagi dua. Dah habis siapa? Ah, dah habis. Dah habis. Ah, balik. Aling. Satu, dua, tiga. Beri ambulau. Wow. Wow. Okey, dah. Best tak? Jom. Ha? Jom. Jom. Jom Dah habis main tu, saya nak kereta. Jom terus. Ayah dah mandi belum? Okey, sekarang ni aku dengan keluarga aku nak pergi makan pagi. Pukul 12.04 tengah hari. Tapi kita baru nak makan pagi. Sami nak makan apa? Nasi kandar Samin. Nasi kandar juga. Nasi kandar juga. So, semua nak makan nasi kandar. Aku nak makan breakfast, makan tose. Tose. Kita lagi. Samin tadi siap nak ambil mangkuk tuang. Ingat kat rumah ke? Ha? Kakak ada nasi kat. Kita doa dulu. Amin. Nak tunjuk kata lapar, tak sempat nak habis baca doa lagi dah. Amin lah. Aku datang kayu ni aku nak makan tose. Tapi masalah tose pula dah habis. Nak marah, dah datang tengah hari kan. Dah kali makan nasi goreng ayam kan. Tapi nasi goreng ayam aku pun. Aku nak pasang benda ni. Nampak? Aku nak pasang benda ni. Benda ni aku dah beli banyak hari dah hari tu. Aku dah beli dekat DIY. So aku nak pasang dekat bilik air yang satu lagi tu. Sebab sebelum ni memang tak ada. Aku tak pernah guna bilik tu. Bilik air tu rumah aku, anak-anak aku je guna. Aku guna bilik air dalam master bedroom. Dia orang guna kat bilik situ. Aku tak tahu sebab dia orang kata air lebih laju kat situ. Sedangkan bilik aku pun aku rasa laju je air. Yang pertama sekali aku nak potong dulu dia punya cover ni. Let's go. So sebelum tu aku nak kena ukur dulu size dia. Okay. Tutup pintu. Kalau buka pintu. Okey, kot. Boleh. Ha, nak pasang kejap. Susah sebenarnya buat sebelah tangan. So dia bagi dekat aku dia punya wall plug skru. So aku tak tahu ni sebenarnya test berapa. Aku kena check satu-satu lah dekat dengan mata drill aku ni. Okay, ni dia punya wall plug. Kita tengok dia punya wall plug dia saiz mana. Okay, wall plug dia saiz ni. So tengok mata. Saiz ni kot.
Ya, aku rasa saya ni ambil yang mata yang aku beli ni, mata yang aku beli dekat hardware, mata yang yang elok sikit lah. Mata yang elok ni tak ada saiz ni aku rasa. Boleh kot. Beza tak besar mana ni. Sikit je beza. Boleh lah. Kira okey lah. Aku guna je, aku try dulu yang paling kecil. Okay, jom drill. Rasa berani ada besi ni. Okay, aku dah tebur lubang. 1, 2, 3, 4. Tapi aku rasa yang sebelah sini ni dia ada besi aku rasa. Okay, so lubang. Aku semuat. Macam lubang. Ke lubang kecil. Tak masuk lah bawah plug ni. Aku try ketuk dengan pakai hammer pula. Memang lubang ni kecil lah. Aku kena buat tambah yang baru. Lubang besar. Plug aku dah patah. So aku cari wall plug baru. Okay, aku dah siap. Okay, aku dah siap skru. Dia punya hanger untuk towel. Ni dia punya apa, macam washer dia ni. Nanti dia ada penutup yang dia aku tutup. Ada 4. Depan ni rumah aku boleh letak dia punya tahu dia. Dulu dia letak kat sana. Tu aku je yang sampai. Rumah aku tak sampai tu. Dia beli benda ni, nak suruh letak kat situ. Tengok, dia masuk rumah. Dia dah masuk. Dia dah masuk tapi dia keluar balik. Longgar. Tengok, masuk kat sini. Tengok. So aku tak payah letak benda tu, senang. Okey tak? Jaga dekat situ ada. So sebenarnya dekat situ dia ada penutup warna hitam tapi tak muat. Sana sampai nak letak towel. Sampai. Oh. So nanti selalu saya nak letak towel kat mana? Kat luar. Saya tak tahu kat luar. Tu depan ni rumah aku, anak-anak aku boleh guna kat situ. Okey, dah siap. So harap dia orang enjoy lah guna benda ni. Aku tak guna budak hari ni.